وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله merupakan kelanjutan dan buah dari hijrah secara hati nurani sebagai realisasi untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Hijrah merupakan peristiwa bersejarah yang memiliki makna penting dan strategis untuk dijadikan pijakan dalam medan perjuangan yang tetap relevan dikaitkan dengan konteks ruang dan waktu sekarang juga yang akan mendatang. Peristiwa hijrah tidak bisa dilepaskan dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan akan hal ini, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, wa qamati salah, 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 wa qamati salah. Itu diadakan kegiatan Jumat Berkah oleh sekolah. Nah, manfaat kegiatan Jumat Berkah ini untuk para jamaah itu apa? Untuk para jamaah sendiri, Jumat Berkah itu tentunya memberikan siswa lebih antusias untuk mengikuti Jumat, sholat Jumat berjamaah. Ada juga yang lainnya itu nanti siswa lebih bisa merasa bersyukur atas apa yang telah diberikan, seperti diberikan nasi dan lain-lain. Nah, perasaan kakak telah diadakannya Jumat Berkah di SMA ini gimana? Ya, saya sendiri ya senang sekali dan saya lebih antusias untuk mengikuti sholat Jumat bersama di sekolah. Baik kak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Permisi kak, mau tanya-tanya sebentar boleh? Iya, boleh. Dari kegiatan Jumat Berkah ini, kalau boleh tahu siapa ketuanya? Untuk ketua dari program Jumat Berkah ini, saya sendiri. Lalu bagaimana tahapan-tahapan pada kegiatan ini?
Yang pertama, kami dari pihak panitia melakukan pengumpulan dana. Yang pertama, kita mengambil dari infak guru dan infak siswa. Setelah itu, uang yang sudah terkumpul kita setorkan kepada guru. Lalu guru membelikan nasi bungkus. Terus pas hari Jumat itu kami dari pihak panitia bertugas mengambil pesanan nasi tersebut dan juga membagikan pada saat selesai sholat Jumat. Untuk perharinya, kalau boleh tahu menyiapkan berapa bungkus? Untuk minggu lalu kita menyiapkan 100 bungkus, minggu ini 100 bungkus, dan rencananya untuk minggu depan kita menyiapkan 150 bungkus. Mungkin ada kendala pada saat pelaksanaan? Untuk kendalanya tidak banyak sebenarnya. Cuman pada saat pembagian itu yang siswa laki-laki kayak gaduh gitu, nggak bisa urut. Terima kasih atas waktunya. Iya.